Ya Allah, aku belum tutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, aku belum dapat kemaafan daripada suami, daripada isteri. Ya Allah, aku belum melunaskan tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya-Allah. Okey, pada malam ini tajuk yang diberikan berat sebenarnya, iaitu bagaimana kita nak mencari husnul khatimah dalam kehidupan. Mencari husnul khatimah di dalam kehidupan. Allahu Akbar. Kita selalu berfikir, mungkin kita fikir ataupun tidak, tapi tertanya-tanya juga. Bila kita akan mati, di mana kita akan mati dan bagaimana kita akan mati. Bila kita dengar khabar kematian seseorang, lalu kita mungkin kadang-kadang terkejut. Biar betul dia tu dah mati. Baru je minggu lepas jumpa, mengetah sama-sama, membola sama-sama, kan, membawang sama-sama, ha, apa-apalah. Biar betul terkejut dengan kematian orang lain. Kemudian kita terkejut juga kadang-kadang dengan cara kematian. Takkan tak ada apa-apa tanda, contohnya. Dan kadang-kadang kita terkejut bila ataupun tempat kematiannya. Ha, biar betul mati kenapa jauh sangat? Ha, mati atas katil, dalam tandas dan sebagainya. Dan itulah di antara teka-teki hidup kita pun. Di manakah kita akan mati, bilakah kita akan mati dan bagaimana kita akan mati. Tetapi tiga persoalan ini tidak sebegitu penting, kerana yang paling penting ialah bagaimana kita hidup. Sebab bagaimana kita hidup akan menentukan bagaimana kematian kita. Subhanallah. Sebagaimana kata alim ulama, iaitu bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu mati tergantung bagaimana kamu hidup. Sekiranya kamu mencintai kehidupan ketika kamu hidup, kamu mencintai sesuatu, kamu juga akan mati dengan sesuatu yang kamu cintai. Sekiranya ketika hidup kita mencintai Al-Quran, insyaAllah kita mati dengan Al-Quran. Sekiranya ketika hidup kita mencintai amal soleh, kita mati dalam keadaan beramal soleh. Dan sekiranya ketika hidup kita sukakan hiburan, na'udzubillah. Suka telefon, banyak masa kita habiskan dengan telefon. Banyak masa dengan TV. Banyak masa dengan berjalan-jalan sahaja, dengan berbual-bual kosong. Banyak masa dengan menghabiskan masa sia-sia. Maka na'udzubillah bimbang kita mati dalam keadaan sedemikian rupa. Jika kita suka sujud kepada Allah berlama-lama, mudahan kita akan mati dalam keadaan sujud di dalam solat. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Jadi kita sebenarnya boleh rangka ataupun boleh design cara kita mati. Iaitu bagaimana cara kita hidup sekarang akan menentukan bagaimana kematian kita. Jadi tajuk kita pada malam ini iaitu bagaimana mencari husnul khatimah. Bagaimana kita nak dapatkan kematian yang baik ataupun kesudahan hidup yang baik. Sebab itu ada cerdik pandai menyebutkan tentang kehidupan kita ini sebenarnya soal bagaimana kita mati. Tetapi kita lupa untuk memikirkan tentang bagaimana kita mati. Kita fikir bagaimana nak hidup, nak hidup, nak hidup. Bagaimana nak hidup lebih selesa, kereta lebih selesa, rumah lebih selesa, makan lebih sedap, tidur lebih lena. Orang yang sedemikian ini adalah orang yang sedang ditipu daya dengan kehidupannya. Sebab bagi kita, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang bersedia untuk kematian. Orang yang membuat persiapan untuk kematiannya sendiri. Maka insya Allah, orang yang bersiap untuk kematian, dia ada beberapa ciri. Pertama, dia akan mudah memaafkan orang lain. Sebab ia sangat mengharapkan kemaafan daripada Allah, lalu ia mudah memaafkan orang lain. Orang yang bersiap sedia untuk mati, ada ciri yang keduanya ialah dia akan mempercepatkan ataupun menyegerakan membayar hutang. Ini kadang-kadang berlaku penangguhan hutang secara sengaja oleh kaum wanita contohnya. Kaum lelaki pun samalah lebih kurang. Kadang-kadang berhutang dengan kawan, berhutang dengan adik-beradik ataupun mak ayah atau dengan siapa-siapalah. Sedangkan kita ada harta untuk kita segerakan pembayaran hutang tersebut. Tetapi kita nak ikut juga. Nak ikut juga jadual pembayaran. Kita kata dah kita janji RM500 sebulan kan. Tetapi mungkin adalah rezeki yang lain. Ataupun dalam keadaan kita menangguhkan bayar hutang untuk diselesaikan, dalam keadaan kita ada gelang emas, ada rantai emas dan sebagainya. Sekiranya kita sengaja menangguhkan dalam keadaan yang memberi hutang pun tidak redha, maka kita bukanlah tergolong di kalangan orang yang buat persiapan untuk mati. Sebab Rasulullah SAW pernah menolak
untuk menguruskan jenazah ataupun menyolatkan jenazah. Apabila Nabi bertanya, ini hadis yang sahih, bila Nabi selesai menyolatkan jenazah yang pertama, jenazah yang kedua, kemudian soalan yang sama Nabi tanya kepada jenazah yang ketiga, adakah dia mempunyai hutang? Lalu sahabat menjawab, ya ya Rasulullah, dia ada hutang. Maka adakah dia ada duit untuk membayar hutangnya? Kemudian sahabat menjawab, dia tidak meninggalkan apa-apa. Lalu Rasulullah kata, silalah menyolatkan jenazahnya. Maksudnya Rasulullah menunjukkan keengganan untuk menyolatkan jenazah orang yang ada hutang. Lalu kemudian sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, aku akan membayar hutang baginya. Maka ya Rasulullah, tolonglah solatkan jenazah baginya. Lalu Rasulullah menyolatkan. Allahu Akbar. Jadi di antara ciri-ciri orang yang ingin mengejar husnul khatimah, dia sangat ambil berat tentang soal hutangnya. Ia tidak menangguhkan sekiranya ada ruang untuk dia melangsaikan sesegera yang mungkin, nescaya rizki Allah akan berlipat ganda selepas itu. Di sana ada juga peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mampu untuk membayar hutang saudaranya tetapi ia sengaja menangguhkannya, maka ia umpama mencuri harta saudaranya. Dia umpama mencuri harta saudaranya kerana sepatutnya saudaranya telah pun boleh memiliki harta tersebut, tetapi kerana sikap menangguhkannya itu, masya-Allah. Jadi perbincangan kita ini, soalan kita pun banyak ustaz pusingannya. Kesimpulan untuk pusingan yang pertama ini, bagaimana ya, apakah yang dimasukkan dengan husnul khatimah? Iaitu satu kematian yang baik, satu perpisahan di antara roh dan jasad dalam keadaan yang baik, dalam keadaan harmoni. Dua unsur yang paling utama yang kita miliki saat ini ialah unsur jasad yang kita boleh nampak, termasuklah akal, emosi dan sebagainya, dia ada pada jasad. Dan unsur yang kedua iaitu unsur roh, yang mana dikatakan unsur roh ini kekal selama-lamanya. Jika kita rujuk kepada perbahasan ulama tentang alam roh, alam roh sudah bermula 40 tahun lebih kurang sebelum alam rahim. Kemudian kita berpindah ke alam rahim ketika berada di dalam perut ibu kita. Kemudian setelah alam rahim, kita keluar ke alam dunia. Kemudian setelah alam dunia, kita akan dipaksa oleh Allah sampai masanya kita akan berpisah jasad kita dengan roh, kita akan berpindah ke alam barzah. Kemudian daripada alam barzah nanti kita akan dibangkitkan di alam mahsyar. Subhanallah. Bermaksud manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal hidup selama-lamanya. Insya-Allah kita semua akan berakhir di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal adalah roh kita. Sebab itu pada malam ini kita berkumpul di sini untuk memberi makanan rohani, untuk menghidupkan roh kita. Yang mana kita selalu tekan dan selalu kita nafikan hak roh ini apabila kita kejar dunia, apabila kita memenuhi kehendak nafsu kita, maka suara roh kita tenggelam, masya-Allah. Sedangkan roh sangat merindukan apa? Bacaan Al-Quran. Sangat merindukan zikrullah. Sangat merindukan majlis ilmu. Sangat mengkehendakkan supaya kita melenyapkan dendam, kita memaafkan orang, kita bersangka baik dengan orang. Tetapi suara roh ini kadang-kadang itu lemah disebabkan kita tidak memberi makanan kepada rohani. Dan jika kita nak tahu roh kita ini sebenarnya lemah ataupun kuat, rohani kita lemah ataupun kuat, ada ciri-ciri, ada tanda-tandanya. Antaranya apabila kita membaca Al-Quran, wajilat qulubuhum, maka akan gementarlah hati kita. Itu tanda-tanda roh kita hidup. Tetapi bayangkan kita kadang-kadang boleh baca satu juzuk, satu air mata pun tidak menitik. Kadang-kadang kita zikrullah, istighfar 1000 kali, satu air mata pun tidak menitik. Itu menunjukkan roh kita sangat sakit, sangat tenat. Kita bimbang roh kita mati sebelum kita mati yang sebenar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap jiwa pasti akan mati. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita pasti akan mati. Maka lebih baik bersedia. Dan saya sudahi pusingan ini dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua impikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu puas, kamu reda saat kamu dipanggil oleh Allah dan kamu diredai oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah
Wahai jiwa yang tenang itu di kalangan hamba-Ku yang soleh, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahan para muslimin muslimat, para ibu, para ayah sekalian, mukminin mukminat sekalian, mudah-mudahan inilah seruan yang kita semua akan terima apabila saat kita akan kembali kepada Allah. Allah menyeru kita dengan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah dalam keadaan kita redha, bukan dalam keadaan kita ketakutan. Soalannya ketika itu, insya-Allah kita sama-sama redha sehingga kita mampu mengungkapkan sama ada kata-kata ataupun hati kita, ya Allah, aku redha sekiranya saat ini aku akan berpisah dengan jasadku. Aku redha sekiranya saat ini aku akan meninggalkan dunia. Aku redha untuk bertemu denganmu, ya Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah. Kita bimbang saat itu, kita sangat ketakutan, iaitu kita sangat takut sehingga terkeluar dalam keadaan kesakitan yang teramat. Ya Allah, aku belum bersedia untuk pulang. Ya Allah, aku belum tutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, aku belum dapat kemaafan daripada suami, daripada isteri. Ya Allah, aku belum melunaskan tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Aku masih banyak hutang, aku banyak solat yang belum diqadha, aku masih lagi tangguhkan solat. Kita bimbang dalam keadaan kita nak kembali kepada Allah, kita dalam keadaan ketakutan yang teramat. Di saat itu, isteri, suami, sesiapa pun yang ada bersama dengan kita tidak mampu memberi sebarang ketenangan. Mudah-mudahan insya Allah pada malam ini kita sama-sama bernekad untuk memahami tajuk ini dengan baik, dan kita ada cita-cita untuk mendapat panggilan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.